Halo gengs, selamat pagi jam jam 8, setengah 9 ya. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya, teman-teman. Oke. Kita akhirnya menuju sesi ke kopi yang memang kalau bisa dibilang udah saya incar dari beberapa bulan lalu. Kita akan berikan sentuhan mesra dulu ya. Yes. Yaitu si Coral Gesa Air Natural 300 jam dengan notes-nya plum, lavender, blackberry, pineapple, hints. Ini notes ini subjektif sih ya, tergantung dari senses kita masing-masing. Tapi yang bikin saya bingung adalah si prosesnya adalah air natural 300 jam. Biasanya kan anaerobik natural atau karbonik CM natural atau apalagi ya. Apalagi sih proses yang ujung-ujungnya dikasih natural, banyak lah ya gitu. Cold air, apa cold water natural gitu. Ada lagi ice cold, ada lagi cold, banyak lah gitu di ujung-ujung natural. Ini air natural nih apa ya? Itu saya mencoba mencari info dari si farmernya apa sih, Hacienda Mallorca kalau nggak salah ya. Saya memang mencoba mencari tapi nggak ada info tentang si air natural ini. Apakah dia penjemurannya memang nggak di sun dried, tapi nggak langsung sun dried, tapi dia menggunakan penutupnya plastik gitu ya, atau ada proses natural lain yang memang saya nggak tahu nih. Air natural ini kan kayak dibiarkan dijemur biasa aja. Apakah memang dia nggak bersentuhan langsung dengan matahari ya? Jadi memang dibiarkan di ruang terbuka, tapi nggak langsung kena matahari. Jadi tetap ada pelindung di atasnya. Nggak tahu, nggak ada info. Sorry, kali ini saya nggak tahu. Dan si kuriosnya saya mention di di IG, postingan IG, dia cuma ngasih ngasih icon love doang, nggak ada penjelasan apa-apa. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini cuma istilah natural yang bukan sun dried atau African bed misalkan ya, yang langsung kena matahari. Dia menggunakan greenhouse gitu ya mungkin. Oke, anggap aja ini sesuatu yang baru, istilah baru buat saya, dan termasuk salah satu proses yang bisa dibilang kalau memang ini prosesnya bukan sun dried, berarti ini klaim proses baru yang saya brew itu. Lalu Coral Gesa Colombia, apalagi ya infonya itu adalah dia 90 plus, jadi let's see, kita akan bongkar. Mungkin ini bisa dibilang 90 plus pertama yang saya enjoy dari si Curious ya. Terakhir saya beri dari Curious itu adalah si Lopez ya, Colombia Gesa Ivan Lopez. Let's see, kita akan melihat binnya teman-teman. Kita akan, ini karena ini mahal, jadi aromanya semerbak dia. Karena ini mahal, jadi saya akan main gramasi setan aja ya. Apa sih gramasi setan? 13 gram. Ini pas banget ya. 13 gram. Saya main di 13 gram aja, teman-teman. Karena bin mahal tuh mesti ngirit. Harusnya sih bahkan enggak 13. Harusnya tuh sorry, kelebihan 1 gram. Harusnya tuh biasa 10 gram malah ya.
Ya. Tapi nggak apa-apa, untuk opening kita menggunakan gramasi 13 gram. Binnya. Ini ya yang dibilang air natural, tapi ada kelihatan ada hint wash-nya ya. Aromanya semerbak flower. Lavender kayak gini ya? Entahlah. Terlepas soal notes-notesan, kita akan enjoy menggunakan Hario Switch sesuai dengan hasil polling saya. Mirip banget ya gramasinya. Lalu kita akan bermain di circle. Satu, dua, tiga, empat. Saya akan main di 4.5 ya. Empat poin lima ya, biasa saya main di 5.5. Lupa ya, kok 4.5? Ah, ya sudahlah. Sorry. Gembel. Kok tiba-tiba 4.5? 4.5 kan? Salah. Grogi. 4.5 tuh biasa saya bikin americano atau long black di aeropress. Itu enak banget tuh. Yes. Bapalah. 4.5 itu segini kalau gilingan saya. Sorry salah gilingan, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita akan berarti saya aromanya dahsyat. Berarti saya akan main di, nggak usah pakai Hario Switch ya, tapi kita akan saya akan pakai V60 nya aja ya. Habis kayaknya kalau pakai Hario Switch lumayan, tapi nggak apa-apa juga sih. Oke lah, kita bikin berhario switch aja, it's okay ya teman-teman. Kita akan berproses. Gembel. Bisa ini ya, bisa miss green size ya, saking groginya. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat saya kan gini ya konsepnya, selama dia green bean nih atau selama memang basic kopinya enak, kalian mau pakai V60 atau Hario Switch dengan green size yang istilahnya sesuai dengan yang kalian inginkan, idealnya memang gak akan gagal. Jadi kita akan coba. Saya gagal menggreen size ukurannya, tapi let's see apakah hukum saya memang berlaku di sini. Sebentar ya. Suhu saya main di 90 derajat Celcius. Mari kita berproses. Karena ini gilingannya begini, jadi saya akan menggunakan metode yang enggak diaduk. Jadi, aromanya. Kok ada hint tilaknya ya, guys? Belas gram itu kalau saya lebih suka main di nggak nyampe 200, jadi 100 193 ya. Oke.
Kita diamkan sekitar, saya mau main di 2 menit ya. Kita lihat 2 menit apakah dia memberikan ekstraksi yang sadis atau biasa aja. Tapi Kolombia itu Gesa dari si apa, dari Curious, saya merasakan binnya itu nggak seperfect dari Panama. Untuk si binnya, dia tuh kayak binnya 90 plus. Nah itu 90 plus tuh si binnya kenapa nggak semulus si Panama ya? Kalau kayak dari Johnson atau saya dari beberapa dari Panama Gesa, ada Panama Gesa tuh binnya cantik-cantik. Walaupun beberapa saya dapat Gesanya Kolombia yang saya beli green bandnya cukup cantik, dan terakhir saya beli Kolombia Gesa itu si Herrera atau nggak salah ya, itu juga cantik. Oke, okay, tapi sekali lagi kadang gak selamanya bin yang cantik itu rasanya oke, okay, dan bin yang berantakan itu rasanya gak enak. Jadi kembali lagi ke apa istilahnya, ke basic memang bawaannya. Memang kalau memang ternyata morfologi binnya begitu, ya dia akan begitu juga ya. Oke, okay, selesai. Kita turunkan langsung tanpa Mbak Bibu. Kayaknya memang ekstraksinya agak sedikit thick ya. Dia pasti bodinya akan lebih kencang. Tapi nggak akan ada problem kalau saya mau menggunakan green sauce apapun. Misalkan dia akan tetap meng-create rasa yang enak. Cuman kadang ada beberapa part yang kadang mungkin berbeda ya objektifnya ketika si roasterinya mencapai itu. Misalkan roasterinya mau di area clean semuanya tanpa ada apa-apa, tapi ketika di home brewer biasanya eksperimennya lebih kaya ya, jadi menggunakan grain size, menggunakan gilingan dan gramasi yang berbeda itu justru untuk mencari variabel rasa yang bisa kita enjoy, nggak cuman konsistensi. Jadi kadang kalau home brewer tuh dari ini 200 kan masalahnya, dari 200 gram itu mencari variabel rasa dari 1 sampai 100 dengan gramasi, dengan grain size, dengan air, bahkan mungkin dengan jenis air atau bahkan dengan yang lain-lainnya ya, dengan metode dan lain-lainnya. Kita nggak butuh konsistensi kalau home brew. Saya tepatnya ya, kalau orang lain nggak tahu ya, orang lain mungkin mencari konsistensi, kalau saya nggak. Apaan itu konsistensi? Ah, aromanya buat saya kalau bisa dibilangin lavender, saya agree, saya sepakat lavendernya kenceng banget. Tapi bukan lavender bygone ya. Kalau kalian dulu sih ada tanaman lavender nih di sini nih. Sut. Lavender tuh nggak bisa bertahan kalau di tempat agak panas ya. Dia tuh bisa di tempat dingin. Kita aduk dulu teman-teman. Lihat deh. Menyeduh Gesa itu sebuah kemewahan. Tuang ke sini. Selalu suka kadang dengan warnanya. Warnanya itu biasa memberikan warna cantik ya. Kita lihat ya, kita lihat aja teman-teman, apakah dia memberikan sensasi rasa yang enak. Nih orang rumah, maknya ranting mulai terbiasa dengan brew black kayak gini, dan dia lagi diet memang ya, dan dia perlahan enjoy si kopi hitam ini atau filter gini. Cicipin. Enak. Buat saya ini enak. Kalau bisa dibilang ada orang, misalkan ada orang ngelihat ini, giliannya kehalusan. No.
tergantung ternyata. Kalau seperti yang udah pernah saya bilang, kalian bebas menggunakan range grain size dengan bin-bin kayak gini. Jangan terpaku dengan orang-orang yang selalu bilang grain size untuk Harrier Switch tuh kayak gini. Jangan, jangan. Kalian harus explore sendiri supaya bisa membedakan atau merasakan variabel yang ada di sebuah kopi dengan grain size yang berbeda. Dari situ kita bisa menemukan kekayaan rasa. Misalkan, oh kalau di kayak gini plumnya lebih kencang ya, atau lavendernya lebih kencang ya, dan lain-lain lebih kencang ya. Ini flowery banget buat saya. Dan sedikit ada hint jasminnya bahkan kalau saya ya, ketika dicium. Acidity-nya mungkin berangkat dari blackberry dan pineapple, itu serahkan aja ya. Tapi ini sangat dominan banget di lavender dan jasmine. Enak banget. Buat saya, kopi-kopi kelas 90 plus memang mau di green size apapun dia akan tetap enak. Di rasanya kita cuma akan main di mentok di 15 gram aja. Ini dibikin espresso, kita akan coba nanti ya. Udah enak banget aromanya. Hari ini saya ngopi apa? Di week ini sebenarnya saya ngopi dua sebenarnya. Satu Uganda. Uganda udah dibuka duluan. Jadi kalau saya ngopi tuh biasa gitu, kalau bisa malah dalam satu jenjang kopi itu ada tiga biasanya ya. Filter, espresso. Biasanya kayak gitu. Jadi saya punya Uganda dari Rosework itu udah dibuka duluan, lalu ini menyusul. Jadi enak tuh ada apa? Ada range dalam apa eksplorasi ngebrew di rumah tuh ada dua range kopi, satu kopi specialty, satu bean kompetisi. Jadi kita bisa membedakan secara the whole konsep rasanya tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Jadi kita bisa pelan-pelan dengan pasti semakin bisa memperkaya kosakata rasa kita, semakin memperkaya rasa sih tepatnya. Jadi kita tahu, oh kopi ini bisa begini ya gitu ya. Oh ini bisa di naikin nih acidity-nya. Tapi bukan, kalau buat saya bukan sesuatu yang sebuah kebakuan yang mesti kita sampaikan ke teman-teman sih, atau ke sesama homebrewer, ke sesama kita lah pengopi. Saya kadang lebih suka dibilang ya kita pengopi biasa aja. Kalau ada orang yang, bang abang homebrewer ya gitu, enggak, saya pengopi biasa aja. Emang nenek saya dulu bikin kopi di rumah, kakek saya dan orang-orang pada umumnya yang ngopi di rumah kan nggak disebut homebrewer juga ya, memang tukang ngopi aja gitu ya. Istilah-istilah itu kadang mengkotak-kotakan di dunia perkopian yang sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Oke, okay? Enjoy sekali lagi. Ini buat saya termasuk yang salah satu dari sekian exotic bean di Curious yang kebetulan ini lagi diskon dan sangat wajib dicoba banget ya. Buat saya ini wajib banget. Satu yang wajib. Delicious. Ini orang rumah pasti enak banget sih. Pasti suka banget nih kalau orang rumah dikasih gini. Sekarang ya, kalau dulu kadang kopi apa ya gitu. Tapi dia udah hampir sebulan gak ya, hampir sebulan menikmati brew-brew kayak gini. Lama-lama dia enak ya. Kemarin saya bawa dia manjaranting ke Wilby dekat rumah. Dia udah bisa merasakan di sebuah kedai kopi. Ya, ini
ya bolehlah gitu, tapi masih enakan, kayaknya enakan bisa bikin di rumah ya. Tapi bukan sebuah kesalahan juga kita ngopi di luar ya teman-teman. Koral Gesa, kita akan explore bareng dengan si Uganda. Berselingan aja ya, karena biar nggak bosen ngopi itu ya. Jadi kita mesti selang-seling berbagai metode, berbagai variabel brew. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.